Assalamualaikum, salam bahagia selalu. Nah, di video kali ini saya akan memasak nasi goreng Hong Kong ala restoran. Nah, bagaimana cara mari kita saksikan. Nah, di sini sudah ada bahan-bahannya, ada telur, ini ada sayuran. Di sini ada bawang putih cincang, ada daun bawang, ada gagang sawi ya teman-teman yang sudah direbus. Ini ada udang, ada nasi. Masukkan udang yang sudah dikupas terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita oseng-oseng sebentar. Lalu tambahkan bawang putih cincang, kemudian tambahkan daun bawang, tambahkan sayuran, lalu oseng-oseng sebentar, kemudian tambahkan gagang sawi ya teman-teman yang sudah direbus, oseng-oseng sebentar. Lalu kemudian masukkan nasi. Kita aduk-aduk sampai semua bahan rata ya teman-teman, atau tercampur. Kemudian kita bumbui dengan garam, kaldu bubuk, gula. Kemudian kita oseng-oseng lagi sampai bumbunya tercampur. Kalau nasinya sudah panas, kita tambahkan telur ya teman-teman, tapi jangan dikocok telurnya. Nah, ini adalah rahasia nasi goreng Hong Kong warnanya kuning, teman-teman. Nah, seperti ini sudah matang. Cantik ya, teman-teman. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Yummy. Jangan lupa subscribe ya. See you next time. Bye-bye.